kegiatan tersebut yang direncanakan pada pukul 17.00. Pada pagi harinya, beliau melaksanakan rapid test di rumah sakit daerah Kidaman. Kemudian tidak beberapa lama keluar hasilnya adalah reaktif. Dan kemudian beliau meminta kepada kami waktu lalu tahun yang lalu untuk menggantikan beliau, menghadiri kunjungan Panglima TNI dan Kapolri. Dan sebelumnya kami juga melaksanakan rapid test dan hasilnya adalah non reaktif. Dan pada hari yang sama, Kapolri pada hari Kamis, kami siap dan kami juga Kapolri juga, walaupun waktu itu hasilnya non reaktif, Kapolri meminta kepada kami juga melakukan swab test. Kemudian pada hari Jumat beliau kemudian melaksanakan konser di rumah sakit daerah. Nanti lebih jelas nanti disampaikan oleh dari pihak rumah sakit daerah Kelaman, hasil konsernya bagus. Kemudian hari Sabtu sore keluar hasil swab. Keluar hasil swab, Pak Wali beserta Ibu Wali, Ibu Raja Ririn Kartika Rina Sidadani, itu hasil swabnya pada hari Sabtu sore itu positif. Kemudian kami juga hasil keluar juga hasil swab testnya dengan hasilnya adalah negatif. Hasilnya negatif dan juga pada waktu hari swab kami itu ada beberapa orang yang kontak sangat erat dengan kami juga dilakukan swab test, misalnya ajudan kepala dan ajudan wakil kepala. Dan hasilnya pada saat itu sudah keluar juga ajudan Pak Wali negatif, kemudian ajudan kami juga negatif. Kemudian pada hari Minggu beliau disarankan untuk proses penyembuhan dan penanganan proses observasi yang lebih lanjut. Kami hasil swab negatif, kemudian ajudan wali kota hasil swab negatif, kemudian ajudan wakil wali kota hasil swab negatif. Nanti driver kami dan driver Kawali ini dalam beberapa hari ke depan juga akan dihasil keluar hasil swabnya. Yang menjalankan